Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menutup dan menghambat datangnya kebaikan-kebaikan serta keberkahan. Bahkan dosa dan maksiat yang dimiliki oleh seseorang bisa menggerogoti amal ibadah yang sebelumnya dia lakukan. Saudara, kita paham betul yang namanya manusia tempatnya salah, lupa dan dosa. Karena itu ada istilah yang dinamakan tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan sepak. Tidak ada lautan yang tidak berombak. Tidak ada gading yang tidak retak. Bahkan tidak ada tuyul yang tidak botak. Itu artinya para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia soleh hari ini pun sebelumnya dia barangkali punya cerita sejarah hidup yang kelam. Orang paling alim soleh hari ini saja, dia mesti dalam sejarah hidupnya punya salah dan khilaf. Bahkan justru jika kita melihat di dalam Al-Quran, justru tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika dia melakukan perbuatan keji atau terlanjur berbuat dosa, khilaf, menzalimi dirinya sendiri, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memperbanyak istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfara lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan orang bertakwa itu adalah orang-orang yang jikalau mereka berbuat keji, menzalimi dirinya sendiri, dia langsung mengingat Allah, kemudian bertobat memohon ampun dengan memperbanyak istighfar. Saudara para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan inilah kita coba mengkaji dari bagaimana keutamaan-keutamaan dari amal ibadah yang kali ini adalah istighfar. Tapi saudara, sebelum saya melanjutkan pembahasannya, saya ingin cerita sedikit bahwa dahulu ada seorang ulama besar di sebuah negeri yang bernama Maru, merupakan bagian dari wilayah negara Irak. Hidup seorang ulama besar masyhur. Dia adalah seorang penghulu hadis, muhadis terkemuka, bahkan satu dari empat penghulu hadis. Beliau juga adalah salah seorang pendiri dari empat mazhab terkenal di dunia. Beliau yang kita kenal hari ini dengan Imam Ahmad. Saudara para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika dalam sebuah majlis, Imam Ahmad mendengar ada berita bahwa ada seseorang lelaki miskin yang jauh di negeri sana ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad tidak mengenalnya. Entah Imam Ahmad dapat berita dari mana, yang jelas bukan dari berita medsos, WA atau Facebook, karena dulu belum ada. Tapi yang jelas beliau mendengar berita dari seseorang. Saudara,
Para pemirsa Cahaya Hati Antep yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Imam Ahmad mendengar berita ini, hari-hari beliau dilalui dengan galau, gelisah, ingat terus lelaki-laki yang katanya ingin berjumpa dengan beliau, sementara beliau tidak mengenalnya. Hatinya seolah terkunci, batinnya seolah terpaut kepada laki-laki tersebut. Padahal saudara, kita tahu Imam Ahmad adalah ulama hebat, ulama besar, jadwalnya sangat padat. Banyak orang yang datang dari berbagai negeri untuk hadir duduk di majelis ilmunya atau sekedar ingin meminta fatwa. Tapi kali ini Imam Ahmad seperti tidak berdaya, hatinya terkunci, ingin sekali berjumpa dengan laki-laki tersebut. Padahal sekali lagi kalau kita lihat keutamaan Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa untuk menceritakan keutamaan Imam Ahmad tidak cukup hanya dalam satu majelis. Saking hebat dan utama mulianya Imam Ahmad. Tapi karena hatinya seperti terkunci, ingin sekali berjumpa dengan laki-laki tersebut, akhirnya hanya bermodal nama dusun, beliau rela meninggalkan waktunya yang begitu padat, mengarungi padang pasir, teriknya gurun Sahara di siang hari dan dinginnya padang pasir di malam hari, demi untuk menjumpai laki-laki yang katanya ingin sekali berjumpa dengan beliau, sementara sekali lagi beliau tidak mengenal laki-laki tersebut. Cerita singkatnya, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad sampai pada sebuah dusun di malam hari. Selepas Isya, ketika beliau sholat, selesai sholat, beliau bermaksud ingin bermalam di masjid tersebut. Tapi ternyata pengurus masjid merobotnya menghampiri Imam Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa dan mau ngapain di sini? Saya musafir, Mas. Bermaksud bermalam di masjid ini. Bermalam? Iya, Mas. Tidak boleh. Tidak boleh, Mas. Iya. Kenapa, Mas? Ini masjid bukan losmen, Pak. Oh begitu. Iya. La ba'sa sa'anam bil qurbil min babil masjid. Kalau begitu enggak apa-apa dah. Saya tidur di emperan dekat pintu masjid. Enggak boleh juga, Pak. Enggak boleh. Iya. Kenapa? Itu masih bagian masjid, Pak. Enggak boleh di situ. Oh begitu. Iya, Pak. La ba'sa sa'anam mau doa kodam. Kalau begitu saya tidur di luar dah, berdiri sambil berdiri di mana saya berdiri di situ saya tidur. Imam Ahmad ulama besar diusir oleh merobotnya berdiri di halaman masjid, tidur sambil berdiri. Ini pun masih dipanggil, masih disamperin oleh merobot masjid. Bapak, kenapa sih Mas, recet banget? Saya bilang enggak boleh tidur di masjid. Ini kan di luar masjid, Pak. Tapi itu masih halaman masjid, Pak. Terus enggak boleh juga. Lantas Bapak harusnya keluar dari sini. Allahu Akbar. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan Imam Ahmad ulama besar. Imam Ahmad ulama terkenal, populer, namanya viral, cuma jarang orang yang melihat wajahnya. Kalau udah di negeri yang jauh bisa jadi namanya kenal tapi orangnya nggak kenal, karena dulu belum ada medsos. Kalau sekarang gampang nge-share fotonya, dulu nggak ada. Seandainya Nimrobuah tahu dia berhadapan dengan siapa, tentu tidak akan diperlakukan seperti itu Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad juga nggak tergoda tuh untuk menunjukkan siapa jati dirinya. Kalau kita kan modelnya nggak begitu. Kita diintimidasi sedikit aja, dikucilkan, dicelecehkan sedikit, udah ngagul kita, udah sombong. Bapak gak kenal saya? Emang situ siapa? Saya ini, ayah saya, komandan Hansip sini, masjid sini. Paling begitu kita. Tapi Imam Ahmad enggak. Ya santai aja. Ya sudah, Pak. Kalau emang gak boleh, saya keluar dari masjid. Ya silakan, Pak. Keluar Imam Ahmad dari halaman masjid. Begitu sampai pintu keluar masjid, dia bertemu dengan seorang tukang roti. Assalamualaikum. Kata tukang roti menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, Pak? Dan kenapa kelihatannya kok agak bingung?
saya musafir mas, bingung sih tidak, cuma saya bermaksud bermalam di masjid itu. Terus merobot masjid ngelarang saya mas. Oh begitu? Iya mas. Nah, kalau begitu bapak gimana kalau nginep di rumah saya saja? Beneran mas? Ya gak besar sih rumah saya, tapi cukuplah untuk kita berdua. Mas ikhlas mas? Ikhlas banget saya pak. Baik dah kalau mas ikhlas, ayo kita ke rumah mas. Berdua tukang roti dengan Imam Ahmad pergi ke rumah tukang roti. Allahu Akbar. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Duit. Takut. Enggak. Dia lapar. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukang roti semenjak ketemu Imam Ahmad di perjalanan, bibirnya enggak pernah kering dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngelayanin Imam Ahmad, ngasih makan, ngasih minum, bahkan ketika menyiapkan adonan rotinya, bibirnya terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad yang ulama besar tentu paham betul fadilah keutamaan istighfar, tergoda bertanya kepada tukang roti. Mas, kenapa pak? Hal wajadta listighfarika samrotan. Antum udah dapat apa aja dari hasil istighfar? Apa buah yang anda raih selama sampean mengamalkan istighfar? Apa kata tukang roti? Wallahi, ma da'autu da'watan illa ajaballahu li. Demi Allah, kata tukang roti, apa saja kalau saya minta langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa da'watan wahidatan lam tustajab hatal an. Kecuali satu doa yang belum diijabah sampai hari ini. Kata Imam Ahmad, "Mahia, apa itu doa yang kamu belum ijabah?"
Ru'yatu Imam Ahmad bin Hanbal. Aku ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ha ana Ahmad bin Hanbal. Akulah Ahmad bin Hanbal. Istighfarmu telah menyeret jiwaku ingin berjumpa denganmu. Istighfarmu telah mengunci batinku sehingga aku ingat kamu terus. Masya Allah. Para pemirsa Cahaya Hati Antep yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad ulama besar, ilmunya sangat tinggi, ibadahnya begitu intens, tapi ternyata jiwanya masih bisa diseret oleh istighfarnya tukang roti. Itu artinya apa? Para pemirsa Cahaya Hati Antep yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar bukan hanya sekedar permohonan ampun kita kepada Allah, tapi dia juga istighfar mengandung banyak kekuatan dan keutamaan di dalamnya. Apa saja selain itu? Yang pertama, istighfar bisa menumbuhkan ketenangan dari segala keresahan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda yang maksudnya, jika hatiku resah ketika gundah, maka aku beristighfar sebanyak 70 kali. Rasulullah minimal sehari semalam 70 sampai 100 kali. Lalu berapa kali kita beristighfar sehari semalam? Jangan-jangan setelah sholat 3 kali doang. Jangan-jangan kita istighfar kalau dalam keadaan kesulitan, kesempitan saja, dapat musibah. Ketika melihat dompet kering aja, astagfirullahaladzim. Baru istighfar kita. Niat anak jatuh, astagfirullahaladzim. Baru mengingat Allah, mohon ampun kepada Allah. Seharusnya kita istighfar dalam keadaan apapun disuruh memperbanyak istighfar, karena dia bisa menghilangkan keresahan kegundahan. Selain itu, para pemirsa Cahaya Hati Antep yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar menjadi tameng seseorang dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dari musibah. Cobalah lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab, tidak akan menurunkan bencana musibah sementara mereka beristighfar. Ketika kita memperbanyak istighfar, insya Allah kita dijauhkan dari segala musibah, bala bencana maupun penyakit yang mewabah. Inilah kunci daripada istighfar. Selain itu, para pemirsa Cahaya Hati Antep yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar adalah obat dari segala dosa dan khilaf kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, likulli da'in dawa'u wa dawa'u dzunub al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat dari segala dosa salah adalah istighfar. Maka istighfar Masya Allah luar biasa. Bahkan saudara, di dalam ayat yang lain, surat Hud ayat 52 misalnya, itu dijelaskan bagaimana orang yang beristighfar akan ditambah kekuatannya di atas kekuatan rata-rata sebelumnya. Wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum. Orang yang memperbanyak istighfar, Allah berfirman, dia akan ditambah, dijamin oleh Allah ditambah kekuatannya di atas kekuatan rata-rata sebelumnya. Makanya Rasulullah seringkali ketika mau berangkat ke medan tempur, pasukan disuruh istighfar semuanya. Untuk apa? Agar kekuatan pasukan di atas kekuatan rata-rata sebelumnya, bertambah kekuatan. Lalu apa yang menghalangi kita sehingga kita memulai aktivitas tidak beristighfar? Apa yang menghalangi kita ketika kita mau melakukan sesuatu tidak beristighfar? Apa yang menghalangi kita ketika mau tidur atau bangun tidur tidak beristighfar? Padahal begitu kita bangun tidur, kita banyak istighfar, hari itu kita ditambah kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
meskipun kita nggak minum imbos, meskipun kita nggak minum vitamin, suplemen herbal yang lainnya, ketika kita banyak istighfar, kekuatan jiwa dan fisik kita akan ditambah kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu istighfar fungsinya adalah untuk keluar dari kegundahan dan keluar dari kesulitan, bahkan rezekinya akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang tidak terduga. Cobalah kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau pernah bersabda, kata Rasul, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Orang yang melazimkan istighfar, mendawamkan istighfar, maka dia kalau dalam gundah, setiap kegundahannya akan diberikan kelonggaran dan setiap kesulitannya akan diberikan jalan keluarnya. Bahkan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, Allahu Akbar. Siapa yang hidupnya penuh resah gelisah, perbanyak istighfar. Siapa yang hatinya lagi gundah galau merana, istighfar solusinya. Siapa yang hidupnya sempit, tidak berkutik, kesana mentok, kesini mentok, cobalah banyak istighfar. Siapa yang ekonominya sempit, seolah rezeki tidak datang dan berpihak padanya, cobalah lazimkan istighfar. Karena ini janji Allah melalui lisan Rasul. Melalui lisan Rasul berjanji akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak terduga, memberikan ketenangan, kelonggaran, kelapangan, bahkan di tengah kesulitan akan dicari jalan keluarnya. Ketika hidup mentok, kita banyak istighfar, dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan suatu hari Imam Hasan Basri kedatangan tiga orang yang punya masalah. Yang pertama, dia datang mengeluhkan bahwa gagal panen. Sampaian apa mas masalahnya? Saya guru. Iya, saya gagal panen guru. Kok bisa? Di desa saya kemarau panjang guru, kering kerontang sehingga tidak tumbuh dan tidak panen padi kami. Oh begitu? Iya. Kalau sampaian apa mas? Orang kedua ditanya. Saya guru. Iya, saya guru lama menikah tapi tidak dikaruniai anak. Berapa tahun? 10 tahun guru. 10 tahun hidup saya menikah tidak dikaruniai anak guru. Saya pengen sekali punya anak guru. Apa begitu? Iya. Kalau sampaian apa mas? Orang ketiga ditanya. Saya guru. Iya sampaian. Saya punya penyakit yang sulit sembuhnya guru. Apa penyakitnya? Sulit sembuhnya guru. Iya apa? Penyakit saya penyakit miskin guru. Pantes susah sembuhnya. Penyakit kismin. Akhirnya apa? Tuh muridnya Imam Hasan Basri berharap dan menyangka nih orang pasti didoain semua sama Imam Hasan Basri. Ternyata tidak saudara. Tiga orang itu disuruh pulang oleh Imam Hasan Basri. Sampean sekarang pulang, ajak anak, istri, sampean semuanya, tetangga kalau bisa. Suruh memperbanyak istighfar. Istighfar doang guru? Iya, perbanyak istighfar. Akhirnya diturutin oleh tiga orang ini, Masya Allah, terjadi keajaiban. Yang desanya, kampungnya kering, kerontang, turun hujan deras. Yang lama tidak punya anak, dikasih karunia anak yang soleh dan soleha. Bahkan yang tadi katanya punya penyakit tidak pernah sembuh, penyakit miskin, itu dikasih kesejahteraan yang luar biasa. Allahu Akbar. Muridnya bingung, guru kok ini tiga masalah dijawab cuma satu jawabannya, solusinya istighfar. Kata Imam Hasan Basri, lihatlah di dalam surat Nuh ayat 10-12, di situ jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama'alaikum midrar
wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Perbanyaklah oleh kalian istighfar, mohon ampun kepada Tuhan kalian yang Maha Pengampun. Kalau kalian perbanyak istighfar, yursilis sama alaikum idrar, Allah akan turunkan hujan yang deras. Masya Allah. Ini jawaban dari masalah yang pertama laki-laki. Hujan deras. Hujan tanda keberkahan. Bukan hanya hujan deras. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan perluas harta kamu. Perbanyak harta kamu. Masya Allah. Udah langsung harta bicaranya. Nah ini menjadi solusi tadi yang penyakitnya gak selesai. Bahkan juga bukan cuma harta, wa banina, dan juga anak-anak yang soleh-soleh. Diperbanyak anak soleh-soleh. Hanya yang tadi menjadi masalah orang yang kedua. Bahkan wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Orang ini yang memperbanyak istighfar akan diberikan sungai-sungai dan kebun-kebun yang indah. Ini tanda sebuah kesejahteraan. Jadi saudara, begitu hebat dan banyaknya keutamaan daripada istighfar, jangan ragu lagi. Kesempatan Ramadan ini kita suruh banyak istighfar, terutama ketika sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Perbanyaklah beristighfar di waktu sahur. Sebelum sahur, setelah sahur, sambil menunggu azan subuh, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membiasakan istighfar, insyaallah apa yang dijanjikan oleh Allah baik dalam Al-Qur'an maupun melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah akan kita raih semuanya. Karena itu saudara, mari kita perbanyak istighfar, semoga semua manfaat dan tentunya kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.